Hai guys, thanks sudah klik video ini, dan di video kali ini aku ingin memberikan guide tentang connect all four relays in the middle atau hubungkan 4 relay ke lantai tengah, oke? Jadi puzzle ini salah satu dari quest Vimana Agama, lebih tepatnya Vimana Agama Jazari's Chapter. Nah, di sini kita udah ada sama si Jazari-nya dan kita disuruh untuk menghubungkan 4 relay ke tengah. Nah, pertama, jika kalian bingung cara pergi ke atas gitu gimana dan dipanjat ini kan susah gitu ya. Nah, caranya itu kalian ke sini dan habis itu pencet go to the middle level. Nah, tunggu sebentar. Nah, itu akan turun cuy. Selanjutnya kalian tinggal naikin aja. Oke, sip. Nah, setelah itu maksudnya connect all four relays in the middle itu kalian perlu menghubungkan kayak baterai-baterai gitu. Nah, yang pertama kita cari dulu baterai yang udah otomatis kebuka lah pokoknya. Nah, baterainya itu ada di sini. Oke. Nah, yang ini. Jadi kita ambil baterainya, draw. Habis itu kita bawa baterai ini dan kita cari pintu yang perlu satu baterai. Kita cari dulu, bro. Nah, ini perlu dua ya kan? Kita cari lagi. Nah, ini perlu satu ini. Nah, oh ya, mainlah. Kita cari lagi baterai yang perlu satu. Nah, kita ambil lagi. Kita cari pokoknya yang satu baterai membuka satu kayak pilar lagi, bro. Nah, kemungkinan ini nih. Oke, ini. Kalian draw, ambil lagi, dan ambil lagi yang di lantai. Habis itu kalian pergi ke pintu yang perlu dua, kayak perlu dua baterai gitu. Nah, di sini. Habis itu kalian ambil yang di lantai ini. Dan kalian ambil semua baterainya. Nah, di sini kan kalian artinya punya tiga kan ya. Nah, kita cari tiga. Kita cari pintu yang perlu tiga maksudnya. Bukan. Nah, ini nih. Kalian pakai semua di sini. Habis itu, kalian ambil ini. Habis itu masukin aja, bro. Di situ. Oke, kita ambil lagi. Kita pergi ke pintu yang perlu dua baterai. Ambil satu. Pakai dua. Pakai satu di dalam. Habis itu ambil lagi dua yang perlu dua satu ini. Nah, satunya masukkan ke sini. Habis itu ambil lagi yang ada di lantai. Habis itu masukin ke yang nggak ada pintu. Oke, sip. Oke, setelah kalian mengalahin musuh tadi ya kalian tinggal lanjutin questnya aja cuy. Oke, dah, semoga video ini membantu, dan jika membantu silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu perkembangannya ke depannya, oke? Terima kasih sudah menonton, and I'll see you in the next video. Bye-bye!